netizen, welcome back to my channel. Kita bertemu lagi tentunya dengan saya Ahusa di sini. Ya, kali ini gua bakal jelasin tentang event terbaru ya guys ya. Tapi terutama di sini konten utama kita itu di cara nangkep pet ya guys ya. Di sini ada Raid Boss, ini detail eventnya ya agak gimana gitu ya, kurang dibilang seru ya. Seru ya emang ya. Cuman ya nunggunya agak lama ya guys ya, undian ke 1, 2, 3 nih. Selamaten Jumat, undian kedua Jumat. Ini enggak tahu gua undian apa ini. Setelah pengundian, tingkat kesulitan ini enggak tahu, ini ada P, ini apa nih? Oh, ini jurus bintang kejora atau morning star ya guys ya. Terus ini apa lagi tuh ya? Cuman Ava aja kalian bisa gacha, terus dikasih puk satu. Ini Avanya yang untuk periode pertama, nanti yang periode kedua ada. Nah, terus di sini ada detail pet yang ini yang bakal gue jelasin untuk hari ini ya guys ya. Ini kalian bisa baca-baca aja ini ya guys. Terus kalau loginnya ya biasa dapat orb untuk kalahkan white whale ya guys ya. Re zero C. Oke, berarti harus dikalahin itunya, harus ikut event. Nah, ini kalian di Twitter ini ya, supaya bisa dapat pecahan orb ini kalian harus retweet. Jadi bila jumlah retweet kita bisa dapat hadiah ini. Seluruh player, oke. Bukan cuma yang retweet aja tapi seluruh player. Well, itu aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Sisanya ya itu aja sih. Kalian bisa coba-coba sendiri. Gue mau fokus ke pet. Nah, di sini mungkin udah player yang lama mungkin udah tahu caranya nangkep pet yang ada di dalam kamar ya guys ya. Kalian pasti pernah lihat hewan-hewan liar itu yang ada di dalam kamar. Nah, sebenarnya itu level tertinggi pet itu ada di kamar kita guys. Jadi ketika kalian nangkep pet dan itu di kamar, itu akan mengikuti level max yang ada di toram saat itu. Contohnya sekarang level max 230. Berarti kalian akan mendapat pet levelnya kurang lebih 230. Contohnya yang ini nih, si siapa nih yang waktu ini gua tangkep itu beripakan si ini Rempotum yang sekarang ya. Ini waktu ini gua dapat si Corin ini. Nah, ini waktu Corin ini waktu max levelnya 220. Jadi gua nangkep si Corin ini di kamar waktu levelnya 220. Terus Vanilla Potum juga 220. Gua pengen ngusir mereka tapi gimana caranya, guys ya? Terus di sini, nah ini pengguna isu apaan sih? Nah, well di sini, nah, gua nggak tahu cara ngusir pet gimana ya, gua hibernasiin aja sih biasanya. Ngusir pet, keluarkan piaraan, nggak bisa, padu, oh dipadu aja guys, dipadu aja guys ya biar hilang ya, melepas piaraan. Oh, ini si Vanilla Pot. Jangan. Ya, si Corin aja ya, guys ya. Ini kita buang aja deh. Pergi. Mohon maaf ya Corin, terima kasih sudah mengisi hari-hari di home saya. Oke, sekarang kita usir-usir lagi. Tadi gua udah ngasih makan sebenarnya ya, guys ya. Nah, di sini udah selesai kita usir. Nah, di sini ada Rempotum, jangan kalian usir ini ya guys ya. Ini dia, di sini emang level 1 banding 1. Emang dia level 1 banding 1. Tapi ketika kalian sudah dapat itu levelnya akan berubah menjadi 200. Kalau sekarang gua nggak tahu ya, kayaknya 230 ya kayaknya ya. Mengikuti max level ya. Max level. Nah, di situ. Terus kalau kalian misalnya nangkep pet biasa dengan cara biasa atau kalian ngambil di monster-monster, taming di monster-monster itu levelnya ya acak kayak 190, 187 kayak gitu. Nah, terus caranya gimana ya? Yang gue mau jelasin caranya ya guys. Nah, kalian di sini beri pakan.
kalian pilih si Rempotum ini, terus kalian kasih makan terus gitu aja, jangan sampai dia level cintanya 0. Kurang lebih di level cintanya 40%, seinget gue udah ketangkep, seinget gue ya. Jadi kasih pakan kualitas top, level cinta pulih sampai penuh, biaran sudah kenyang. Oke, ini untuk Rempotum ya guys ya. Jadi ya kurang lebih itu. Terus ini Vanilla Potum. Nah di sini kan dia belum ada levelnya nih, masih level 1 banding 1. Di sini udah 40. Oke. Ini Rempotum nanti kayaknya bisa ke tangkep sih gue ya. Tahun kemarin gue lupa nangkep ya. Gue nggak kepikiran buat nangkep si Rempotum ini. Rem dan Rempotum ya guys ya. Kasih makan aja. Kasih makan aja sampai 40% plus. Jadi kurang lebih sampai 40. Usir si Woli. Nah, usir si Woli, habis itu masuk lagi. Nah, itu dia tekniknya ya guys ya. Kalau misalnya di sana ada Corin, ada Potum, ada Goblin, ada apa lagi, ada yang tikus itu, kalian usir dulu yang gue bilang tadi caranya tuh. Nih mana dia, melepas piaraan kalian usir dulu, contohnya si Vanilla Potum ini kita usir ya guys ya. Bye bye Vanilla Potum, terima kasih telah menemani hari-hariku. Oke, sampai bertemu lagi, bye bye. Kurang lebih kayak gitu. Nanti ketika gue udah dapat lagi pet Rempotumnya, kita tangkap lagi Rempotumnya. Ini emang nggak bisa dijual belikan ya guys ya. Seinget gue ini emang nggak bisa dijual belikan. Makanya jangan heran waktu ini ada yang bawa pet Ram sama Rempotum. Tapi kalian search di mana namanya di kamar kalian itu. Gue lupa mau ngomong apa. Dia cuma ada di kamar kalian, intinya itu, dan tidak ada dijual beli. Itu seinget gue ya guys ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Mana dia si Rempotumnya, di mana spawnnya dia? Ada si Cuti sama si Ernak ya guys ya. Lah, biasanya dia sebelah sini guys. Warna biru kalau nggak salah dia. Jangan bilang masuk rumah dia guys. Usir lagi. Pokoknya diusir lagi, habis itu masuk lagi, usir lagi. Iya, usir-usir aja. Mana dia? Kalau gue sih udah ada ya, syukur aja udah ada ya. Beri pakan. Gue tanpa usir-usir sih tadi. Tapi ngilang dia. Baiklah, kurang lebih itu aja yang gue bisa kasih tahu ke kalian. Intinya di sini kasih makan dia. Kalau misalnya dia belum ada, kalian cukup dengan apa namanya? Ya usir aja pet-petnya itu, kayak yang tadi gue itu diusir gitu ya terus. Pet gue sih banyak yang hibernasi ya guys ya. Seharusnya sih dia di sini, mana dia? Rempotum. Warnanya biru kalau nggak salah. Ram apa Rem itu? Dah sih itu aja. Kalau ada yang mau bertanya di kolom komentar aja. Gampang, ini udah lama banget kok biasanya. Udah lama banget ya, kurang lebih kayak begitu ya cara nangkepnya ya. Semoga ketemu ini. Mana sih Remnya, sembunyi di mana dia ya? Biasanya dia jalan-jalan dekat si Cote, guys. Loading lagi. Wait. Nanti kalian lihat dia loncat-loncat. Sekarang sih emang dia masih level 1 banding 1, tapi kalau udah ketangkep nanti dia jadi Rempotum. Yah, sembunyi di mana dia? Baru gua konten hilang, cuy. Jahat amat ini. Coba gue cek di peta ya guys ya. Oh itu dia. Hehehe.
Gua kira di mana dia? Ternyata di sini belum ada nama ya, guys ya. Nanti kalau udah ada dia ya syukur aja. Halo. Halo Rampotum. Iya. Tinggal nyari yang merah aja ya, guys ya. Yang biru udah. Nanti gua mau combine sini, gua maxin levelnya habis itu dikombine. Kalau dikombine sih jadi levelnya lebih kecil ya, tapi nggak apa-apa sih, kekuatannya nambah. Wes. Gua pengen mainin pet sebenarnya, cuman sibuk mulu gua, guys. Sama nggak ada tim. Tapi nggak apa-apalah. Gas konten. Ya, Ram ya. Ya, foto dulu dong, foto dulu dong. Foto dulu sini sama Mbak. Ya, duduk, duduk, duduk. Joget, joget, joget. Ya elah, nggak asik lu lah. Joget, joget, joget. Iya. Oke. Oke, dah, itu aja sih. Bye-bye.